اللهم ارحمنا بالقران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الكريم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا جمعة رحمكم الله Mudah-mudahan keimanan kita sekeluar dari Masjid Niaga Rahmat ini bertambah. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini memang terkesan hanya duduk tidak lama, tapi jika rahmat cahaya Al-Quran masuk ke dalam jiwa kita, percayalah khairun minat dunia wa mafiha. Satu ayat saja masuk ke dalam jiwa kita, itu lebih baik daripada dunia dan Seisinya Ayat yang akan saya bacakan dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Wa la ta'lu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatil dunya wa tuti man aqfalna qalbahuu 'an dzikrina Wakana 'amruhu Furuq. Tema besar daripada ayat yang akan saya sampaikan adalah bersabar bersama orang-orang beriman. Kisahnya begini asbabun nuzul ayat ini. Satu hari Rasulullah SAW yang sudah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun senang bergaul dengan orang-orang miskin dengan kelompok-kelompok bawah seperti Bilal bin Rabah misalnya dan kalangan budak lainnya. Petinggi Quraisy kemudian mengajak Muhammad sudahlah kamu nggak usah bergaul dengan kelas seperti itulah itu bukan level kamu dan sekarang kamu bergabung sama kita saja. Tentu ada motif Ya, ini juga menjadi bahaya ketika seorang agamawan dengan semua godaan-godaannya atau kita semua dengan semua ketakuan kita biasanya setan gak pernah rela harus dijatuhkan dan dihinakan. Walhasil Rasulullah Wasallam hampir tertarik kemudian turunlah ayat ini wasbir dan bersabarlah nafsaka jiwamu kau tahan bersabarlah habsul nafas jadi sabar itu definisinya adalah menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Itu definisi sabar. Saya kira ini perlu saya tegaskan sebab kalau kita tidak tahu definisi sabar biasanya nggak bisa sabar. Misalnya kita bilang, sampai kapan saya bersabar? Sabar-sabar terus. Ya, Sabar itu definisinya adalah menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Berarti minimal sabar itu berat. Jadi kalau orang sudah bilang berat banget ya, ya itu berarti masih level normal. Terus batasnya sabar itu kapan? Kapan sampai kapan saya harus bersabar? Batasnya bersabar itu adalah setelah kedua telapak kakimu berada di surga. Kenapa? Cuma di surga kamu mendapati semua yang kamu suka. Cuma di surga, kamu tidak mendapati yang tidak kamu suka selama kamu di dunia. Siapapun anakmu, kalau hari ini membahagiakanmu, ya besok dia juga akan mengecewakanmu. Siapapun istrimu, kalau hari ini membahagiakanmu, besok juga dia akan melukaimu. Itu biasa, namanya dunia. Di sini kita harus bersabar, termasuk menghadapi anak-anak kita menghadapi istri-istri kita. Caranya gimana? Orang yang sudah mendapatkan hikmah itu adalah orang yang sudah bisa bersabar. Tapi level yang paling tinggi kalau senantiasa bersyukur. Walau kau adalah hikmah. Anishkur lillah wasbir. Perintahnya begitu. Muhammad bersabarlah kamu. Artinya tahan diri dari setiap yang tidak kamu sukai Nafsaka. bersama siapa maallazina yadauna rabbahum bilghadati yuriduna wajha ini prinsip berjamaah prinsip berteman prinsip clubbing. hati-hati bersama siapa kamu habiskan waktumu bersama dia nanti kamu dibangkitkan di akhirat naudzubillah min dzalik Man 'ala mata wa man mata 'ala Bagaimana cara hidupnya, begitu juga nanti cara matinya. Dan bagaimana cara matinya seperti itu juga nanti dibangkitkan dari kuburnya. Dan di akhirat nanti tidak ada orang yang sendiri-sendiri jalannya. Semuanya pasti berjamaah, berkelompok, bergabung. كلما ألقي setiap kali satu rombongan dilempar ke neraka penjaga neraka bertanya kan gitu jadi nggak ada yang sendiri sendiri dalam surat Az Zumar juga dijelaskan Zumaran orang masuk surga itu dan masuk neraka juga berkelompok tidak ada yang sendiri makanya prinsip dasar dalam berislam itu adalah berjamaah berkomunitas tapi jangan salah pilih ada kelompok misalnya kelompok motor gedenya ya ini just fun tapi close friend club yang paling dia suka tentu bersama ini Saudara-saudara, kalau ditanya nanti ini jamaah masjid mana gitu. Ini jamaah dengan kelompok mukmin yang mana. Jangan sampai salah, termasuk anak-anak kita dalam nge dalam kelabing. Termasuk istri kita juga dalam berteman dengan siapa itu. Ini prinsip dasar. Nah, Al-Qur'an pada ayat ini, di Surah Al-Kahfi, menjelaskan kepada kita tentang sebuah prinsip-prinsip bergengsi. Yang pertama. Bersabarlah kamu dengan yang tidak kamu sukai. Karena bergaul dengan orang-orang beriman ini memang agak-agak berat. Apalagi miskin pula. Dari kelompok bawah pula. Tetapi disebutkan kriteria orang berimannya. rabbahum. Bersama orang-orang yang hidupnya adalah berorientasi meminta kepada Tuhannya. Bilgodati wal asyiyyi di waktu siang dan di waktu malam, penyebutan siang dan malam ini, karena saat inilah manusia itu susah untuk beribadah. Anda selama masih kerja di kantor dan sholatnya di samping meja kantor sibuk deh. Pokoknya sibuk, jadi bersyukur ada masjid di gedung ini. Kalau masih sholatnya di samping meja kantor, terus memangnya kerja buat apa? Anda berkarir, Anda dengan semua gaji Anda itu semakin tinggi gaji Anda kemudian semakin malas sholat di masjid berjamaah, makin nggak berguna, makin kelihatan blow on -nya. Nah biasanya yang paling sibuk ini direksi yang jarang sholat jamaah, yang merasa dirinya sudah bagus jabatannya, meeting sibuk, itu malah kelihatan bodohnya, Justru gaji kita semakin tinggi, posisi kita semakin tinggi itu seharusnya harusnya semakin tambah mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergabunglah kamu bersama golongan orang-orang yang selalu kembali dan berdoa kepada Tuhannya di waktu siang dan di waktu pertengahan malam. Kalau siang lagi sibuk-sibuknya kerja dan meeting, kalau malam lagi sibuk-sibuknya Molor, gitu. atau menghabiskan malam dengan syahwatnya, susah memisahkan lambung dengan kasurnya. Nah, ini penyebutan dua waktu ini menunjukkan karena pada waktu itulah manusia susahnya beribadah. Nah justru kalau di masjid Niaga Rahmat ini kan siang-siang banyak sekali kalau tidak salah kajiannya. Allah saya sudah terlalu lama nggak kesini, tetapi ada orang-orang yang mungkin di sela-sela kerjanya itu dia butuh satu ayat, satu ayat Anda dapat kemudian Anda terapkan di dunia kerja luar biasa. Cara pandangan Anda akan menjadi bagus. Keputusan-keputusan yang kita ambil juga akan menjadi tepat dengan bimbingan Allah lewat para malaikatnya. Maaladzina wal Yuriduna wajah. Yang mereka-mereka itu dalam ibadahnya, dalam doanya hanya menginginkan ridhonya Allah dan dasarnya adalah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh duduk sama orang kaya, boleh bergaul sama para petinggi, tapi jangan kelamaan. Banyakkan lalainya nanti. Tujuan kita kan kalau sudah kaya raya, sudah tinggi kan harusnya mendistribusikan kekayaan kan. Tapi kalau gabungnya sama yang top terus, itu biasanya ngelihatnya kurang terus. Wah si ini mobilnya udah begini sekarang, dia udah punya rumah di mana dia udah punya investasi sekian. Capek hidupnya. Saya baru tadi baca satu media online. Ke orang tuh kalau nggak ada cahaya Allah ya, itu dia mengikuti hawa nafsu terus. Karenanya ayatnya menganjurkan begini Wala anhum duzi Jangan sampai matamu berpaling Dari kelompok ini Beralih ke kelompok jet set Ke kelompok top management Ke kelompok apalah namanya Tapi semata-mata Karena menginginkan dunia Jangan Tetaplah hati kamu bergabung dengan orang-orang Yang salih Bergabunglah dengan orang-orang yang bisa mengajak kamu ke surga. Saya kira, anak-anak kita juga perlu dipesankan sikap seperti itu. Baru lanjutan ayatnya, jangan kamu ikuti orang-orang yang kolbunya sudah kami lalaikan dari mengingatku, kata Allah. Jangan ikuti orang-orang yang memang hatinya sudah dipenuhi dengan hawa nafsu. hawa sehingga hidupnya yang mengikuti hawa nafsu. Nah ceritanya begini, saya baca di media tadi itu. Mereka ini, para astronom ini sadar betul bahwa katanya ada asteroid. Asteroidnya namanya 8666, Kuot 6 di sini, melesat melintasi langit bumi dan dia tahu persis asteroid yang besarnya itu bisa ribuan kali lipat bumi ini andai nyenggol bumi dikit aja terjadi kiamat kecil di dunia ini dan dia mengatakan pula bahwa ternyata NASA menemukan ada miliaran asteroid-asteroid besar tinggal nunggu waktu saja Asteroid mana kira-kira yang akan menumbuk bumi dan bumi benar-benar kiamat? 65 juta tahun yang lalu, ada satu asteroid yang menghantam bumi dan memusnahkan tidak ada lagi spesies dinosaurus itu. Dari sini kan mestinya kalau orang itu punya akal, berakal, dan ada iman, astagfirullahaladzim, jadi kiamat itu ada ya. Tapi dasar NASA, yang otaknya cuma hawa nafsu isinya, kayak udang gitu. Semua isi kepalanya, kebanyakan manusia yang gak ada Qurannya itu mohon maaf untuk menyebutkan kata ini. Hawa nafsu ini. Apa yang dia lakukan? Justru dia cari proyek. Bahwa ternyata kita bisa nambang di asteroid itu ada tambang logam, ada tambang ini. Kalau kita mendarat minggu depan nanti, kita bakal dapatkan investasi yang besar dan ambil logam kita bawa ke bumi, kemudian kita jual dan kita akan untung ribuan triliun. Ini bisa dibaca nanti. Perusahaan yang namanya Deep Space Industries dan Planetary Resources pada pertengahan Juli lalu. Planetary sudah mengirimkan wahana Arkit 3 apa, Reflight ke antariksa untuk menguji perangkat avionik dan sejumlah teknologi untuk proyek tambang di asteroid. Ujung-ujungnya cuma duit-duit materi, materi sampah aja yang dipikirkan. Harusnya fenomena-fenomena alam yang ada ini dijadikan sebagai jembatan untuk menambah akhirat orientitnya, untuk menambah keimanannya, tapi ya namanya orang penuh dengan hawa nafsu dan gak ingat Allah, wakana amruhu furutoh. Ikuti orang kayak gitu berantakan hidup lo. Capek. Gue jual, gue beli. Jual, beli. Siapa yang jual, siapa yang beli, siapa yang goreng, dan seterusnya. Fine. Kita harus kaya. Kita harus sukses. Kita harus berhasil. Tapi untuk apa? Jangan hanya berhenti sampai di situ. Fenomena-fenomena alam yang di Buatkan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya membuat kita semakin bertakwa. Coba lihat. Orang-orang yang bekerja ini kebanyakan ketemu anaknya. Kalau pulang itu udah pada tidur. Masih di jalan telepon mah. Gimana sih adik? Udah tidur, Pak. Ya mana bisa lah temuin anak-anak tengah malam. Lembur mulu. Sampai rumah jam 11, jam 12. Iya kalau urusannya ke akhirat No Steve Jobs. Steve Jobs di ruangan pesakitannya bilang, orang bilang saya simbol sukses. Orang bilang saya simbol kaya. Tapi di ruangan ini, maksudnya di ruang ICU, suara-suara mesin radiologi ini seperti musik kematian. Saat ini saya ingin berpesan bahwa semua yang saya cari selama ini ternyata tidak ada gunanya. Saya berpesan kepada yang masih hidup, cari yang Anda butuhkan saja. Kalau punya kelebihan, bagi kepada orang lain. Tapi karena dia nggak ada agamanya yang jelas, gitu, nggak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Bahwa ada kehidupan nanti di dalam kubur. Bahwa akan berhadapan dengan Allah Yaum pada hari perhitungan. Hal-hal itu dia udah nggak tahu, nggak punya data. Karenanya sesibuk apapun, sesibuk apapun berjamaah lah minimal kalau di masjid nih habis makan siang atau sebelum makan siang gabunglah di masjid di majelis taklim ini apalagi yang belum bisa baca Quran susah matinya nanti itu lidah ditanya sama Tuhan lu pakai apa itu lidah itu malu sama anak kerja dan sholatnya di samping meja kantor mulu ada seorang pensiunan bilang sama saya Ustadz saya itu baru menikmati sholat setelah saya pensiunan. Kenapa? Karena waktu saya masih aktif sholatnya di samping meja kantor mulu. Jadi sholat sih tapi sibuk Ustadz. Karena file-file di samping meja saya itu banyak. Sholat ini disiapkan oleh Allah untuk kebahagiaan kita. Untuk kesuksesan kita. Untuk kekuatan kita. Untuk ketentraman kita. Untuk rezeki kita semua. Barakallahu li wa lakum fil quranil karim. Wa nafani wa iyaakum ima fi minal al wa hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبيه المصطفى وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الوفا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبيل الكريم الامي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم سادره سادره kita di Indonesia ini mungkin karena terlalu enak, ruangannya berhasil, mikir kerja terus, gaji udah jelas gitu ya, proyek juga banyak. Sekali-kali coba mikirlah di surya. Ini lagi perang dunia ketiga. Yang dia perangi itu satu kata punya Islam. Islam yang dia perangi. Lihat tuh Rusia. Aliansi komunis dunia itu udah bersatu. Rusia, Cina, Vietnam, Korea Utara. Bergabung lagi dengan Majusi Persia. Majusia Persia, Syiahnya Iran, siahnya Irak, Syiahnya Lebanon, siahnya Yaman bersatu. Siapa yang dihajar? Umat Islam. Bayi-bayi terbunuh. Rohingya. Indonesia sebagai muslim terbesar di Asia Tenggara, kakak tertua paling diharapkan. Paling diharapkan. Kata Salahuddin Alaiyubi, malu saya tertawa. Malu saya tertawa di hadapan Allah sementara Masjidil Aqsa masih dalam pendudukan Zionis. Nah yang biasa bergaul dengan orang beriman pasti dengan hal-hal seperti ini dia akan peka dan dia langsung merapat biasanya dengan kelompok beriman. Tapi yang hatinya lalai ya sibuk terus dengan dunianya. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilgodati wala syi'i yuriduna wajah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal aman amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa wa Ali ini akhir zaman sudah banyak orang ingin menghancurkan Islam lewat menistakan para sahabat lewat atas nama ahlul bait sebetulnya ada penyimpangan yang luar biasa wa ala sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in ya lahum ila bihsanin ila yawmiddin wa ma'ahum birahmatika ya rahman rahimin Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هريتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لدينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاه من النار والعفو عند الانسان Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarda wal wa musyrikin ada a'da'ad din Allahumma ansuril al mujahidin Allahumma ansuril al Ikhwana fi surya Allahumma ansuril al Ikhwana fi falestin Allahumma ansuril al Mujahidin fi rahinya wa fi afghanistan wa fi jami'i al muslimin Allahumma sabbit akdamahum Allahumma saddit ramyahum Allahumma wahid sufufahum اللهم الف بين قلوبهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا افرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون